bagian dari kerjasama jurusan kami di jurusan biologi Fakultas MIPA dengan University of Applied Sciences Flensburg, Flensburg Germany, satu lagi dengan Indonesia German Network for Research Collaboration Germany juga. Kita punya proyek yang dibiayai oleh German Academy Exchange Service di AAD Jerman, dan salah satu implementasinya adalah terwujudnya konferensi ini. Dan konferensi ini walaupun didanai partially dari AAD dan juga dari Universitas Jember, tapi peserta termasuk juga pembicara itu dari 6 negara, 6 atau 7 negara. Sebenarnya kelanjutan dari program Innovation German Network IGN yang dulu menjadi salah satu simbol dalam kegiatan yang ada juga dengan kegiatan lain. Kemudian dari situ berkembang diskusi-diskusi, kita ingin lanjut. Nah, kalau lanjut supportnya dari mana? Dan akhirnya terus alhamdulillah terpikirkan kita akan melakukan proposal dan itu disupport oleh Tata dan teman-teman yang dari Indonesia. Ini mulai jalan tahun ini sampai nanti 2018. Nah, kegiatan yang salah satunya adalah kegiatan program. Isinya apa yang disampaikan dalam konferensi? Ini kan konferensi di bidang life science dan bioteknologi. Jadi tentu memang agak umum. Dan kalau melihat dari materi-materinya, memang ada yang memang dia di biotek, ada yang termasuk yang dari biotruk itu adalah bagaimana terkait dengan ya bukan hanya pelestarian, tapi justru semacam perbanyakan, jangan sampai hanya dijaga kok, tapi harus diadakan itu. Dan saya tadi sangat tertarik dengan ternyata bahwa potensi kita meskipun kita disinyalir selalu tapi sebenarnya ada potensi yang luar biasa yang saya besar gitu kan. Jadi saya tadi tanya beberapa penanganan besar itu gimana gitu, dan cukup menjanjikan. Jadi kayaknya memang ini yang akan kita dorong, mudah-mudahan tahun depan kita bisa ngajukan proposal untuk proyek ini. Nah, saya melihat prospek dari tempat ini.